bakal calon wakil presiden Mahfud MD menyebut kepesertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden pendamping Prabowo Subianto sudah sah secara hukum. Mahfud MD menanggapi kepesertaan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Mahfud, kepesertaan Gibran sudah sah secara hukum. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres bersifat mengikat. Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya. Mahfud pun memuji langkah Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu ya sudah mengikat. MK-nya sekarang yang soal putusan MK-MK, Pak. Soal putusan kemarin gimana, Pak? Kenapa? Soal putusan MK-MK kemarin, Pak, masih ada kritik. Bagus. Oh, bagus. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK-MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran